was such an honour today to explain to the President the history of Australia's national capital. Canberra as a national capital has really only been in place since 1913. It's a very young city, and a city that was planned from the very beginning to reflect the aspirations and democratic values of the Australian people. Oh, it's an honour to have the President here, particularly as Indonesia is moving towards a new capital, and for him to come and want to learn and hear about what we've done and see what we've done is such an honour. Tadi pagi ke Gubernur Jenderal, kemudian juga bertanya juga ke Perdana Menteri Scott Morrison, kemudian sekarang juga banyak bertanya ke Bu Sally Bern, CEO-nya National Capital Authority. National Capital Authority di sini. Kita ingin mendapatkan sebuah bayangan seperti apa sebetulnya kota Canberra, bagaimana dikelola, kemudian dimulainya seperti apa. Jadi ini dibangun di tahun 1913 sampai sekarang 400 ribu, dan saya kira kalau kita lihat tadi tata kotanya sangat bagus sekali, dan ya yang baik-baik akan kita ambil untuk pembangunan ibu kota baru, baik manajemennya, baik tata kotanya. Saya kira kalau kita lihat tadi di gedung-gedung pemerintah tidak ada yang tingginya lebih dari 7 lantai, tapi di sisi yang lain juga ada ya. Sisi jauh dari area pemerintahan diperbolehkan untuk gedung tinggi-tinggi. Saya kira itu juga sangat bagus. Pak, masih ada anggapan masyarakat ini jadi atau enggak kita mau pindah di ibu kota, jadi perlu penegasan aja Pak bahwa kita 2024 akan start mulai. Gimana sih? Sudah dimulai. Ya. Sudah dimulai lomba desainnya, sudah dimulai tahun yang lalu. Dengan studinya juga sudah dimulai 5 tahun yang lalu, dan sudah kita memutuskan, sekarang tinggal menunggu undang-undang dari DPR. Kalau undang-undang jadi, langsung kita akan lakukan land clearing, kemudian pembangunan infrastruktur dasar, saya kira ya, itu yang segera kita lakukan. Apakah ada teknologi yang pasti akan dibawa ke ibu kota baru dari pengalaman Canberra ini, Pak? Ya, Pak. Belum sampai ke sana. Target 2024 pindah, Pak, ya? Target. Iya, sesuai rencana seperti itu. Insya Allah sudah pindah. Pak, terkait dengan kali ini sebenarnya apa yang ditargetkan pemerintah Indonesia kerjasama dengan pemerintah Australia itu fokusnya di bidang apa? Iya, ini tindak lanjut dari telah selesainya ratifikasi Indonesia-Australia SEPA, IA SEPA, yang telah selesai kemarin disetujui juga oleh 3 hari yang lalu oleh DPR. Jadi ini adalah tindak lanjutnya akan ke arah mana lah, itu besok baru kita bicarakan. Itu yang paling jelas kita ingin keterbukaan sehingga perdagangan, investasi, pariwisata akan lebih banyak antar kedua negara, Indonesia dan Australia. Arahnya ke situ karena ratifikasinya sudah selesai. Ya. He's doing excellent job. I mean, it's just, there's nothing I can say. It's a big job and a big task, and I think he's doing great. Saya dari Solo dan kemarin pergi dari Jakarta ke Solo lewat tol. Saya nggak merasa kalau saya di Indonesia. It's excellent, absolutely excellent.